قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. نبي زكريا berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul? Macam mana nak boleh anak, wahai Tuhan? Usia aku sudah tua sekarang dan isteri aku pun tua, mandul. Mandul, isteri aku mandul. Bagaimana nak melahirkan anak? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berfirman dengan diwahyukan kepada Nabi Zakaria alaihi salam, demikianlah keadaannya. Keadaannya Allah nak beri anak kamu, jangan tanya banyak. Allah nak beri anak kepadamu. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam satu zaman ditunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Orang yang sudah tua yang mandu melahirkan anak. Maryam melahirkan anak dalam keadaan tidak ada lelaki. Dengan firman daripada Allah, tidak bersubuh dengan lelaki. Maryam adalah seorang yang soleh, yang baik, yang bersih. Allah Ta'ala boleh melakukan apa yang dikehendakinya. Qala rabbi ja'alli ayah. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku apa tanda bila isteri aku mengandung. Bila isteri aku mengandung, apa dia tandanya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam. Kamu tak boleh nak cakap dengan orang. Tuhan jadikan kamu tak boleh cakap. Dalam masa 3 hari 3 malam, kamu tak boleh nak cakap dengan orang. Itu tandanya. Bila 3 hari 3 malam, kamu tak boleh bercakap, malaikat dengan isyarat saja jadi bisu. Dengan isyarat saja. Wadkur rabbaka kathiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan ingatlah kepada Tuhanmu dan berzikir banyak-banyak. Masa itu mungkin ingat kepada Tuhan dan berzikir banyak-banyak. Berzikir dengan hati ataupun dia boleh berzikir dengan lidah. Kita tak boleh bercakap dengan orang. Wallahu a'lam. Dan bertasbihlah memuji Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang. Engkau sembahyang pada waktu malam dan waktu pagi. Dalam masa 3 hari itu, kamu tak boleh nak bercakap dengan orang dengan isyarat saja. Di masa itu, berzikir banyak-banyak, bersembahyang banyak-banyak. Bertasbih, bersembahyang, mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala memberi kepadamu tanda bahawa isterimu akan mengandung, maka lahirkanlah kesyukuranmu kepada Allah dan ketundukanmu kepada Allah dengan menyebut Allah Ta'ala, dengan bersyukur di atas nikmatnya, dengan mengerjakan ibadat banyak-banyak di waktu malam dan di waktu pagi. Itu arahan Allah kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Dia beri kepadanya tanda yang membuktikan isterinya mengandung dan dia akan dapat anak yang soleh yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi, iaitulah Yahya alaihi salam.